Aduh bos, isi ana tawone ke nyentir tap apa ke isi nama dune lampau oh ya sayang tawon lah pake kelima tuk ya apa anu kae anak kae jangan tua itu kelima tuk. Kurang padang kamu nih. Apa kurang deh? Siapa? Tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dul Jalil Kah. Seperti video yang tadi udah ditayangkan apa sarang lebah bukan lebah sih tawon ya kalau lebah mah yang anu apa kecil bentuknya ini lebih gede lagi dan sarangnya didapat dari pohon pinus yang paling atas dari kita tidak menampilkan video saat pengambilan itu karena kebutuhan alat seperti kayak kamera GoPro misalnya itu kita nggak punya jadi kita nyari aman ya udah tinggal ada hasilnya dan apa ngomong-ngomong baru sama mikumik itu rambut aku kurang nah ya, ya kayak ya kayak ya. Nong kluk kong, dong. Ya ngapa nong kluk mau genar ngomong kamera kong nong kluk. Ya lo, ya lo. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini dimasak langsung dengan calon bakal tawon yang masih muda. Kayak apa sih entungnya lah, kayak. Oke, dicampur karo apa bae, Mak? Sing putih iki ya, sing karo irenge apa nih? Sing ireng apa? Oh, ta emang anu campuran ana sing putih ana sing ireng ya? Wis. Sing tuwek. Nah, jadi seperti itu tadi tampilannya. Nah, ini saya kasih tahu sebenarnya saya emang kayak jangkrik, belalang, tawon, dan juga madunya itu saya sebenarnya alergi. Tapi demi mitsa sekalian, saya mau memakannya. Ini bukan eksperimen sih sebenarnya, cuma mau reaction aja gitu lah. Masa dikasih tahu? Kasih tahu apa? Ya emang iya. Ini kita mau mencicipi dulu gimana rasanya. Miring apa ya kameranya ya? Miring kah? Dikit. Udah nih. Tidak ada. Saya mau mencoba dulu kuahnya. Enak. Sebenarnya enak. Tapi berhubung saya alergi. Jadi kalau makan-makan yang anu sifatnya protein tuh langsung puyeng walaupun cuma nyium baunya kayak madu alami itu di saya pribadi itu kayak gitu kalau ini ada saya enggak kayak gitu ya apa aja doyan bahkan tai iya enggak lah teman aja dia makan apalagi tai ininya hah yep. Cipet aja lah dikit aja. Nih, aduh. Jatuh, guys. Loh, kucingnya tadi tuh ya? Saya mau mencoba. Gimana rasanya? Pahit. Ada pahitnya dikit. Pahit? Dikit pahit? Ini pahit. Enak apa enggak maksudnya? Ya, enak. Kayak makan apa gitu loh.
kecuali makan ini tuh kayak makan apa seolah-olah gitu. Anu kangkung, gendot, jangkrik. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Keringet kok, kurang banget. Kok tahu? Kok tahu? Hah? Ya jal kok. Yang namanya alergi itu walaupun kita makan kita rasa itu enak, bahkan kita pun gak nyadar kalau itu tuh makanan yang kita bisa buat kita alergi. Sekalinya udah ketelen gitu tuh efeknya baru ngaruh sekitar 1 jam 2 jam baru ngaruh kayak bentol-bentol aja gitu. Walaupun kita gak nyadar itu makanan yang kita alergi. Tapi demi pemirsa setia Dul Jalil kan. Ya coba. Ini saya coba makan pakai nasi. Saya berani bertanya banyak-banyak. Langsung puyeng. Serius puyeng. Ya. Anak apa sih ya? Sang udah. Yang saya disuruh pakai nasi enggak? Enggak. Minum ah. Sok. Jadi, habisin akhirnya dimakan. Kita hormati pemirsa kita. Kok tanya dihabisin? Ya dihabisinnya gak apa-apa sok. Kalau dari saya, mohon maaf. Reaksinya, reaksi dari saya cuma cukup sampai di sini. Karena saya gak berani ambil resiko. Tadi udah makan. Biasanya udah makan sedikit. Ntar sekitar berapa jam kalau misalnya terjadi bentol-bentol lagi, nanti saya tunjukin. Tadi udah makan 2 piring loh. Kamu piringnya. Quick. Sambil ngobrol dong. Gimana rasanya? Ya emang enak. Seperti daging. Ya mas, anu jenenge alergi mah walaupun dewek gue ora nyadar gue anu panganan gue enak banget ben. Alergi nih tetep ya. Puyengnya ora be, tapi tetep alergi. Kasih lihat dong. Labenya lambe. Titiknya mulai panas. Iya. Ini berhubung kemarin ada yang komen suruh kasih apa sih manfaat dari makanan yang kita makan itu. Ini saya bekerja sama dengan Mbak Google. Diliput dari liputan6.com. Lebah madu menghasilkan sarang yang terdiri dari lilin lebah. Sarang lebah atau honeycomb memiliki struktur yang terdiri dari sel berbentuk segi 6 yang digunakan untuk menyimpan madu. Lilin yang membentuk sarang lebah mengandung asam lemak rantai panjang bersama dengan alkohol rantai panjang atau ester. Mana ya?
Berikut manfaat mengonsumsi rasa sarang lebah. Mana cuy? Oh ini nih. Honeycomb atau sarang lebah kaya akan karbohidrat dan antioksidan. Ini mengandung sejumlah nutrisi lainnya. Komponen utamanya adalah madu mentah yang menawarkan sejumlah kecil protein, vitamin, dan mineral serta terdiri dari 95-99% gula dan air. Karena belum diproses, madu mentah mengandung enzim seperti glukosa, oksidase yang memberikan madu sifat antimikroba dan antibakteri. Selain itu madu mentah, kok madu mentah sih? Enggak, maksudnya di dalam sarang lebah pun kan masih mengandungnya. Ini asam lemak juga ditemukan di dalam ikan dan memberikan manfaat kesehatan jantung. Kok selilitnya? Peserta mengonsumsi, dari penelitian ya, peserta mengonsumsi lilin lebah selama 24 minggu. Dan pada akhirnya penelitian, para peneliti menemukan bahwa itu membantu menormalkan fungsi hati dan memperbaiki gejala perlemakan hati. Studi ini diterbitkan dalam edisi Juli 2013, Journal of Internal Medicine Korea. Udah? Udah. Kenyang? Kenyang kali ya. Ih, ngentut kok. Seru banget yang ngonong-ngonong. Dom. Gimana kasih? Kalau dicampur nasi gimana rasanya? Saya mumet. Gimana? Bingung apa sih? Ya rasanya gimana, dijelasin malah bingung. Ya enak. Terus kasih enak lah. Manis pedes. Manis pedes. Manis pedes kan rasanya bumbu nih. Iya bumbu nih. Pas makan ini nih kan gelir-gelir gitu ya. Iya kan? Pas makan ini kepalanya gitu loh. Heeh. Duh, jijik apa enggak? Biasa aja. Biasa aja. Masing-masing manusia memiliki cita rasa dan kesukaan berbeda-beda. Di sini saya tidak bermaksud untuk merendahkan nikmat Tuhan ini. Kayak misalnya mok dari pemirsa ada yang mikir ih ngecek banget ya, itu enggak, sama sekali enggak ada niat seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau untuk kali ini boleh ditiru bagi yang suka dan aman untuk mengonsumsinya. Kalau misalnya yang alergi lebih baik jangan lupa tinggalkan jejak terbaik kalian, berikan like, komen, share, dan subscribe video ini. Apa pesan apa yang mau disampaikan? Enggak ada. Enggak. Intinya enak. Apa baik? Doyan. Kecuali nek dimasak ya anu, doyan. Masak koyo minum. Oke, dadai. Dadai, dadah. Nah, ini udah jam 10. Tadi kita recording jam 9 dan benar saja ternyata alerginya itu nih di kepala nih, gatal banget nih asli. Terserah pemirsa yang nonton kalau mau apa beranggapan itu rekayasa, itu terserah. Nih satu, nih dua, 3, 4, 5, 6. Ini jerawat. Dan di kepala sini. Dan di perut ada. Tapi ya udah, jadi intinya jangan dicoba di rumah, oke? Okay?